Itu dengan niat. Maksudnya, sebagai yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innamal a'ma, itu innama yasihul a'ma, akan jadi sah segala amalan. Nah, bin niat, dengan niat. Bukan semua berhajat menjadi niat menjadi rukun. Ada yang niat tak jadi rukun. Dan ada yang tak payah niat pun ada. Nah, haa. Kalau sembahyang niat menjadi rukun, haji ada niat, zakat ada niat, puasa ada niat. Eh, ha, kalau kita nak mandi ada niat. Bersih najis tak ada niat. Neh, tak payah saja aku basuh najis di kaki aku, tak payah. Neh. Oleh kerana Nabi hanya bersabda innamal a'malu binniyat, maka berjadilah pandangan-pandangan ulama yang berbeza. Maka kita tak payah taksublah mana-mana oleh pada ulama. Nah, kita ikutlah pandangan-pandangan hak mana hak kita rasa senang. Neh. Ha, di antaranya pandangan mazhab Syafi'i senang sangat semayang ni. Allah ingat dalam hati nak mengerjakan solat fardu maghrib. Itu saja. Yang jadi payahnya kalau kita nak tetapkan niat itu dengan berlapas sutik-sutik-sutik-sutik sebenarnya yang Allah ulama buat contoh dalam kitab. Sebab tu dia kata contoh niat itu seperti. Bila dia seperti, bukan mesti gitu. Menunjukkan tu hanya contoh saja. Jadi ulama pun buat contoh. Dan contoh niat sembahyang maghrib itu sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi panjanglah. Sebab tu ulama-ulama kata wajibnya qasat ta'aruf ta'yin. Cukup mudah. Allah, aku sembahyang fardu maghrib. Neh, aku sembahyang fardu maghrib. Ha, tu benda mudah. Neh, niat ni benda mudah. Dah kalau kita masa mandi-mandi tu pakai baju tu nak turun pergi sejik sekarang tu niat dah. Tu bukan niat. Tu dipanggil azam. Yang ini dah kelain dah pasal pakai baju, pakai piah dah memang nak pergi masjid. Dipanggil satu cita-cita yang telah kukuh. Azam dipanggil. Dah litah lah. Alah ni pergi sejik pula ketang eh. Hak tu lintasan saja. Nampak? Ha, lepas tu pak. Memang aku nak pergi dah malam ni. Itu dia panggil cita-cita. Kemah dah, siap pakai baju apa dah, start mentur apa semua, cari tepi keledah. Dipanggil azam. Dan niat, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Masa kita buat. Lambuh nak taklid mazhab Hanafi, masa berdiri tu niat dah. Tak berniat dalam takbir, kok pandai. Pasal imam Hanafi bukan sek. Orang jahil. Neh? Jadi mana-mana pandangan yang kita senang, ikutlah. Nak? Ha. Cuma jangan ikut sek. Nah, ha, dengan belajar. Neh, ada orang kata dah mana-mana betul belaka, kat mana kita nak pakai kat mana pun betul dah kau pandai, tapi mu pandai tak? Neh, ha, yang masalah ke ulama kata ikut pandai, bila mu pandai? Ikut ah mana? Nah, kata banyak Ibnu Ruslan dalam matan Zubat wa Syafi'i wa Maliku wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyanu wa ghairuhum 'alal huda wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Maknanya Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Sufyan Ibn Uyainah dan lain-lain ulama-ulama muktabar, semua mereka molek belaka. Tak atas kebenaran belaka. Dan pandangan mereka yang berbeza adalah kerenganan bagi kita. Nah, jadi betul dah mana-mana mazhab kita nak ikut, ikut pandai kata ulama. Tapi mu pandai tak? Ha, pandai, ha, pandai ikut. Nah, pandai baru jadi. Neh, pasal matlamat dia saja nak buat ibadat tu nak jadi comel. Nah, ha, lepas tu kalau kita pergi kat pomen mutur dia lain-lain cara. Ada pomen ni buka gini pelewet, ada pomen ni buka gini. Kalau nak jatuh injil kereta, pomen ni dia buat gini dulu, hak ni hak tu dia buat keriang. Faham? Tujuan sama tak? Sama lah. Bukan nak ambil injil kereta nak teruk lari. Neh, ha, nak baiki menjadi molek belaka. Nak, ha, dah kalau kita tak pandai pomen, sekurang hebat bunga tak kenal. Tu ambil sebab bunga, dia ambil bunga. Faham tak? Lepas tu nak jatuh injil kereta boleh tak? Tak boleh. Ha. Ha. Dia sama dengan masalah baca Quran. Nak? Ha. Mana-mana daripada 7 kiraat mutawatir. Neh? 7 kiraat tu dia mutawatir sampai ke Rasulullah. Kita boleh baca belaka tak? Boleh tak kalau kita pandai tak? Dah kalau anda? Dia dengar kaset, wadduha. Dia balik nak baca attack. Boleh ke dosa ke dia? Pasal tak tahu hukum. Neh? Ha.
Dan jika adik ia semayang fardu, saya wajib pada ikhlas dan takyin dan niat keadaannya fardu.